Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang kat belakang dan tepi boleh dengar? Okey, kalau boleh minta ke tengah sikit ke? Nampak ramai sikit. Tajuk pada malam ni sebenarnya penghijrahan saya. Macam mana saya memeluk agama Islam. Ada lebih kurang 4 peringkat lah. Macam mana saya masuk Islam. Kemudian macam mana saya murtad. Kemudian masuk Islam kembali. Dan macam mana dan apa tugas saya sekarang lah. 4 peringkat. Nama saya John Selvaraj. Sebelum Islam, lepas Islam nama saya Johan. Saya berasal daripada keluarga yang mengamalkan ajaran agama Kristian bermazhab Roman Katolik. Biasa kalau kita dengar Kristian, kita ingat Kristian sahaja kan? Kristian pun ada beberapa mazhab juga. Mazhab saya, bekas mazhab saya tu, Roman Katolik adalah mazhab yang paling besar di dunia lah, dengan 1.2 bilion pengikut. Yang kedua besar adalah Protestan, lebih kurang 500 ribu pengikut. Dan juga Eastern Orthodox, 400 ribu pengikut lah. Biasa kalau dengar Roman Catholic ni, nak cam senang sikit lah. Kalau kita tengok cerita-cerita orang putih, cerita Inggeris yang pakai uniform dekat church tu, biasanya Roman Catholic. Padri dia ada pakai uniform, kita panggil dia padri kan. Lepas tu kalau isu holy water, memang Roman Catholic lah. Mazhab-mazhab lain tak ada apa holy water. Macam-macam kita pernah dengar pasal apa holy water apa semua kan. InsyaAllah nanti kalau ada masa saya akan kupas sikit lah. Dalam Roman Catholic ni, antara upacara yang sangat-sangat famous adalah baptis, iaitu jika seseorang tu masuk Kristian ataupun dilahirkan selepas beberapa bulan, dia akan dibaptis, di mana disahkan. Dia akan ambil holy water tu, sapukan dahi dia ataupun mandikan kepala dia sikit, jiru sikit untuk mengesahkan dia dah masuk Kristian. Dan satu lagi adalah setiap tahun sekurang-kurangnya sekali ataupun dua kali ada upacara pengampunan dosa, di mana kita akan, sesiapa yang bersalah ataupun telah buat dosa, biasanya kita akan buat salah kan, sesiapa yang buat salah ataupun buat dosa akan pergi jumpa dengan patri. Ada satu box, nama dia confession box. Kita pergi duduk, patri duduk kat dalam. Kita tak boleh tengok muka patri, patri tak boleh tengok muka kita. Kita pergi jumpa dengan dia dan kita akan cakap forgive me father for I have sinned, dan kita akan ceritakan semua dosa-dosa yang kita telah buat lah. Kemudian lepas kita ceritakan, dia akan bagi tahu, dia akan bacakan in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, iaitu dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lepas tu dia akan cakap ego te absolvo, aku menyerap dosa kamu atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selepas tu dia akan minta kita baca beberapa buah doa lah. Antaranya adalah Our Father, ataupun kita punya Al-Fatihah lah. Orang Kristian punya Al-Fatihah dulu. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it was in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Dan kita punya zikir yang biasa kita baca ialah Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ini antara doa-doa kita kena baca lah untuk menebus balik dosa-dosa kita tu. Kita diarahkanlah baca ni 10 kali, ni 20 kali, so that apa yang kita lakukan tu boleh apa, dihapuskan dosanya tu. Pelik juga kan, padri ada kuasa untuk hapuskan dosa. Okey, asalnya mak saya seorang Hindu. Mak saya seorang Hindu, kemudian setelah dia berjumpa dengan bapa saya, dia masuk Kristian. Mak saya masuk Kristian bukan sebab dia faham apa tu Kristian ke atau belajar apa tu Kristian, tak adalah. Cuma orang kata apa, pepatah, belum jadi pepatah lagi kot, bila cinta itu sudah melekat, tai kucing rasa coklat kan. So bila dia jumpa dengan bapa saya, mereka suka, so mak saya masuk Kristian untuk kahwin dengan bapa saya lah. So kami pun tak pernah belajar banyak sangat pasal Kristian, sebab lepas masa saya kecil-kecil lagi, bapa saya meninggal, apa yang saya belajar pasal Kristian cuma pergi solat ataupun pergi gereja setiap Ahad, dan kemudian kita akan bersama-sama lah sebulan sekali jemput padri ke rumah sembahyang, itu sajalah. Saya pun bukan alim sangat lah. Kalau tak ada orang paksa, setahun sekali je lah pergi gereja. Cerita saya sebab saya
berhenti sekolah pada umur 15 tahun, form 3. Sebab bapa saya meninggal. So, sejak saya berhenti sekolah, saya terus pergi bekerja di sebuah kedai makan lah. Saya kerja di kedai makan sebagai seorang pembantu tukang masak, buat air, mancuk air semualah. Kebetulan bos yang saya kerja tu, dia seorang India Muslim daripada India. Saya bekerja dengan dia beberapa tahun juga, lebih kurang 7 tahun. Mula-mula bila saya kerja dengan bos saya ni, ramai saudara mara saya, kawan-kawan saya, even family saya pun tak suka. Sebab apa? Dia orang kata laki ni dia jahat sikit. Dia selalu suka bawa orang masuk Islam. Untuk kita yang non-Muslim dulu, sesiapa yang suka bawa orang lain masuk Islam tu memang jahat lah. Sebab kita yang non-Muslim ni, pandangan kita tentang Islam, Islam ni sesuatu yang mesej-mesej yang buruk saja banyak yang sampai kepada Islam, kepada orang-orang yang bukan Islam ni. Contohnya, biasa kita dengar kat surah khabar apa, isu rebut mayat lah, isu kalau dah masuk Islam ni tak boleh jumpa dengan mak bapak lah, kalau dah kahwin kena ceraikan isteri ke suami baru boleh masuk Islam, apa semua tu. So banyak isu-isu yang kita dengar ni semua isu-isu yang tak baik. Isu-isu baik ni memang susah nak dengar. So untuk kita ni, kalau dengar pasal Islam saja sesuatu yang buruk. So kalau ada orang nak bawa kita masuk Islam, maksudnya orang tu jahat. Itu pandangan kita lah yang non-Muslim dulu kan. So mereka memang tak suka saya kerja kat sana. Tapi pada pandangan saya, sebab saya kerja dengan dia, dia layan saya sangat baik. Paling penting dia tak pernah cakap apa tu Islam dengan saya. Saya pula tunggu-tunggu bila nak, dia nak panggil saya masuk Islam. Bukan sebab saya nak masuk Islam. Saya tunggu-tunggu sebab semua orang kata dia suka paksa orang masuk Islam. I mean dia suka bawa orang masuk Islam, kira macam paksa lah kan. So saya pun macam tunggulah bila nak, dia nak panggil saya masuk Islam supaya saya boleh cakap tak payahlah kan. Saya tunggu, dekat 7 tahun saya kerja tak pernah pula dia panggil saya. Saya pun dah melalui, saya macam beberapa kali kerja dengan dia, lepas tu kerja kat tempat lain, datang balik, tak panggil-panggil juga. Lepas lebih kurang 7 tahun, saya dah mula berniaga sendiri. Hasil daripada belajar dengan dia, saya mula bisnes sendiri, buka kedai sendiri. Lebih kurang setahun lebih lah saya buka bisnes, saya rasa macam saya dah cukup stabil lah. Oleh kerana macam saya ni tak ada apa-apa, satu-satunya rujukan saya boleh adalah mak saya ataupun bos kedai yang India Muslim tu lah kan. Saya pergi jumpa dengan dia. Saya cakap dengan dia, saya dah cukup duit, saya pun dah ada kerjaya sendiri, dah ada rumah memang dah ada kan, ada kenderaan sendiri, ada motor semua, saya rasa saya dah cukup lah, saya dah boleh kahwin dah kan. Saya cakap dengan dia macam tu. Saya cakap kalau nak kahwin, lagi baik you kahwin dengan perempuan Islam, mereka lagi bagus. Saya pun okey jugalah sebab pada pandangan saya perempuan Islam ni lebih sopan santun dengan cakap suami kan. Kalau banding dengan perempuan Muslim, bukan nak burukkan dia orang, tapi pandangan saya kan cara dia orang berpakaian sopan santun tu memang saya sukalah. So saya cakap dengan dia, kalau saya nak kahwin dengan perempuan Islam ni macam mana? Saya cakap kalau nak kahwin dengan perempuan Islam ni kena masuk Islam. Saya cakap jom kita masuk Islam. Petang tu juga masuk Islam, alhamdulillah. Saya masuk Islam bukan sebab saya nak kahwin, apa, bukan saya sebab cinta ke apa ke. Saya masuk Islam sebab saya nak kahwin. Masa tu tak ada calon pun. Cuma pada apa yang saya tahu, saya nak kahwin tu je. Tu je saya masuk Islam. Kemudian lepas masuk Islam, saya pun fokus balik kepada kerjaya saya lah. Fokus balik saya punya kerjaya ni, bisnes apa semua lebih kurang 6 bulan. Lepas 6 bulan saya berniaga ni, rasa macam something wrong. Dah masuk Islam dah 6 bulan. Tak belajar apa-apa lagi pasal Islam. So saya macam pening. Something wrong, macam kosong kan. Saya pun macam usahakan lah macam mana caranya nak pergi belajar agama ni kan. Mula-mula saya pergi ke pejabat agama. Pejabat agama yang dekat dengan tempat saya cakap dengan dia, saya masuk Islam dekat sini. Saya nak tahu, saya nak belajar pasal Islam ni ada kelas ke apa ke. Orang kata, sekarang kamu jangan datang dulu. Kita ada arrangement apa semua tu. Nanti kita akan hantar surat appointment ke rumah kamu. Lepas dapat surat appointment baru datang belajar. Sementara tu tunggu dulu. Saya pun tunggu. Lebih kurang setahun juga sebenarnya tak dapat surat. Tak tahulah kenapa. Saya pun ikhtiarkan cara lain juga lah. Sementara tunggu yang surat tu datang, saya pergi tanya dengan ada satu masjid yang sebelah rumah saya. Saya pergi tanya dengan orang masjid sana lah. Saya jumpa seorang, orang tu kata tablet, saya tak boleh ajar. You kena tanya dengan imam. Saya pun pergi jumpa dengan imam lah. Jumpa dengan imam, saya kata dengan dia, saya nak belajar solat, saya nak belajar Islam ni, saya tak tahu apa-apa baru masuk Islam. Sebab saya macam, kita hari-hari ada masalah kan, kita nak komplain. Nak komplain dengan siapa? Nah, dulu kalau komplain dengan Tuhan lama, senang je lah kan, terus pergi doa je lah kan. Tapi macam kalau dalam Islam yang saya tengok, diorang baca bahasa Arab lah, ada pergerakan apa semua, tak faham. Kan? So, saya pun tanya dengan imam tu, nak belajar solat, nak belajar agama ni.
Dia cakap, sekarang ni kamu baru masuk Islam, kamu ikut je apa yang kita buat. Ikut je. Saya pun ikut je lah. Selalunya masa solat ni memang suspend sikit lah. Ada beberapa bahagian yang betul-betul suspend. Tengah solat, tiba-tiba dia tunduk. Itu dah biasa kan. Paling suspend tu masa tayat awal dengan tayat air tu lah. Duduk-duduk-duduk, tunggu. Kena fokus kiri-kanan, tiba-tiba jari keluar. Kita kena fokus. Kita pun macam, sini keluar dulu ke sana keluar dulu. Cepat-cepat kita pun keluarkan. Itu bahagian satu suspend lah. Sebab kita tak tahu apa dia baca, apa dia buat semua kan. Saya pun ikut-ikut-ikut. Ikut-ikut-ikut pun 2-3 bulan tapi masih tak tahu apa yang diorang baca, tak faham apa diorang doakan. Kita pun nak doa juga, takkan kita nak ikut-ikut-ikut je berapa lama nak ikut kan. Saya pun cari jalan lain. Kebetulan tak boleh nak salahkan orang yang bawa saya masuk Islam lah. Yang bos saya tu, dia pun busy dengan kerja, dia tak dapat jumpa dia. Dia pula hilang. So saya pun pergi cari kat internet. Bila pergi cari kat internet, faham-faham je lah. Macam-macam berita ada. Baik ada, buruk ada, betul ada, tak betul ada. Saya pun pening. Kalau orang macam tuan-tuan semua ni kalau buka internet, bolehlah faham sikit kan apa yang ada kat sana. Saya ni memang langsung basic tak ada. Bila buka internet tu lagi pening. Tak tahu apa yang betul, tak tahu betul. So, saya pun macam confused betul-betul. Tambah lagi tekanan daripada dekat family tak ada sangat tekanan. Cuma daripada kawan-kawan saya. Diorang datang hari-hari, datang marah saya. Cakap macam-macam lah hina saya sebab masuk Islam apa semua tu. Lepas ada seorang kawan abang angkat saya tu, dia datang dia cakap, ini masuk Islam tapi tak pernah amalkan, memang malukan Islam saja, lagi baik keluar Islam. Dia cakap macam tu. Saya pun macam terdetik betul juga. At least dulu masuk Islam, dulu masa Kristian, tak adalah alim sangat pun. At least kita tahu Tuhan, kita tahu macam nak sembah apa semua. Masuk Islam ni tak amalkan apa-apa. Macam memalukan. Daripada saya jadi satu pengaruh Islam yang tak baik, lagi baik saya kembali kepada Kristian kan tu. Saya punya fikiran lah kan. Saya pun putuskan betul-betul setahun lepas saya masuk Islam lah saya nak murtad. Saya terus malam tu saya buat keputusan nak murtad. Paginya saya terus pergi ke pejabat, saya carilah pejabat agama tu dekat bandar saya. Saya cari-cari-cari dapat jumpa satu ofis, ada tulisan Arab. Okay, inilah pejabat agama kot, mungkin ni tempat masuk Islam, keluar Islam semualah. Okay. Saya pun pergi sana, jumpa orang kat kaunter sana. Cakap dengan dia, saya nak keluar Islam, macam mana? Dia cakap, maaf dek, tempat ni Baitul Mal, bukan tempat keluar Islam. Kalau nak keluar Islam, mana pergi ke pejabat mufti. Okay, saya pun pergi ke pejabat mufti hari yang sama. Pergi ke pejabat mufti, jumpa pegawai sana. Cakap dengan dia, tuan, saya nak keluar Islam, saya nak tahu macam mana prosedur dia, macam mana nak buat. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kamu tak boleh datang sini. Kamu kena pergi mahkamah syariah dulu. Kemudian dia akan rujuk kita, baru kamu datang ke sini. Okey, saya tanya dengan dia, mahkamah syariah kat mana pula? Sebab saya pun macam pejabat-pejabat agama ni tak faham kat mana kan. Dia cakap ada dekat tempat ni, ambil motor, jalan. Pergi mahkamah syariah, jumpa orang kaunter lagi. Cakap dengan dia, saya nak keluar Islam macam mana? Dia cakap, pergi ke kaunter sana, bayar RM30, isi borang, hantar kat saya. Saya pun pergi ambil borang, isi, lepas tu bayar RM30. Terus cakap dengan dia, macam mana saya ambil keputusan bila naik mahkamah ke apa ke semua. Dia kata, kamu balik, tunggu kita hantar surat, nanti kamu datang. Saya pun tunggu, tunggu, lagi pukul 6 bulan. 6 bulan saya tunggu, baru dapat surat panggilan ke mahkamah. Dalam 6 bulan tu, orang kata apa lah, kalau dalam bahasa Tamil orang panggil apa, macam neraka duduknya. Sebab apa? Dulu saya Kristian, semain cari Kristian kan. Lepas masuk Islam, saya sepatutnya semain cari Islam apa semua ni kan. Sekarang saya dah pula murtad. Saya ni Kristian ke Islam? Kalau nak semain cari Kristian, saya dah masuk Islam kan. Nak semain cari Islam pula, saya dah pula murtad. So saya nak semain Tuhan mana, saya pun tak tahu. Betul-betul pening. Kita ada masalah, nak komplain dengan siapa tak tahu. Lepas tu 6 bulan saya jumpa orang-orang, siapa yang saya jumpa? Baitul Mal. Saya jumpa pejabat mufti, mahkamah syariah kan. Mereka semua ni kita boleh kata macam orang-orang agama yang kuat juga kan. Bukan orang biasa-biasa macam kita kan. Tak ada orang pula datang follow up saya. Tak ada orang datang tanya ke apa ke. Mula-mula masa saya nak murtad, saya dengan kawan-kawan semua ugut saya macam takut-takutkan saya. Dia kata apa, kalau kau nak keluar Islam, mesin ni susah sikit. Nanti dia orang dera you, bunuh you apa semua. Cakap dengan tak kisah, saya mati pun tak apa. Janji saya nak keluar. Sebab saya macam rasa macam orang tak berguna. Tapi bila saya pergi tanya kan, contoh dekat Baitul Mal tu.
bukan kat sini dia. Pergi pejabat mufti. Oh, bukan sini, pergi sana. Semua orang macam bola kan, tenang sana, tenang sini, tenang sana. Saya pun macam pelik. Dia orang ni sebenarnya suka saya keluar Islam ke tak suka, sebab semua muka happy-happy, senyum-senyum je. Pelik jugalah. Lepas 6 bulan mahkamah syariah panggil. Mahkamah syariah panggil tuan majistret lah, ataupun tuan majistret peguam besar tu, dia tanya, kamu nak keluar Islam? Betul, confirm. Cakap iya. Kamu tahu tak prosedur keluar Islam macam mana? Cakap saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak datang sini kan. Dia cakap, kamu pergi balik belajar prosedur keluar Islam, baru saya datang balik lagi sekali. Lepas 2 bulan tangguh kes, datang balik. Saya malam tu juga pergi tanya dengan pakcik Google macam mana prosedur keluar Islam. Rupa-rupanya kat Malaysia ni kita ada 14 mahkamah syariah, setiap negeri satu kan. Setiap negeri cara keluar Islam dia lain-lain, tak sama. Saya belajar lah negeri saya ni macam mana, saya hafal. Lepas tu lepas 2 bulan dia panggil balik, saya ceritakan dengan tuan majistret tu. Dia punya macam ni, kena panggil kaunseling macam ni, baru boleh keluar. Okey, kita luluskan, bukan luluskan saya murtad, luluskan kamu punya permohonan. Nanti kamu kena pergi kaunseling berapa kali. Lepas tu kita akan tengok macam mana kamu boleh murtad ke tak boleh. So macam negeri yang saya ni, dia orang biasa buat kaunseling berkumpulan. Lepas 2 bulan, dia bagi satu lagi tarikh, lagi 2 bulan untuk saya pergi ke kaunseling di pejabat mufti. Dengan saya ada 9 orang lagi lah yang nak murtad. Total 10 orang. Lepas tu dia akan panggil kaunselor-kaunselor, antaranya adalah Brother Lim Joy Soon yang datang hari tu, Ustaz Fitri, Ustaz Brother Syakirid. Mereka ni semua adalah kaunselor-kaunselor murtad lah. Okay, mereka panggil mereka semua ni, mereka akan ceritakan lah pengalaman mereka masuk Islam, apa keindahan Islam, apa dalam Islam, tauhid apa semualah. So bila mereka ceritakan, kita semua kena dengar lah. Kita orang pergi ni bukan sebab nak dengar ceramah dia orang pun, atas saran mahkamah. Kalau tak pergi nanti kes kita kena reject. So kena pergilah. So bila dia orang tengah ceramah, first dua ustaz cerita, kita dengar je lah. Lepas tu ustaz yang ketiga, Brother Lim yang cerita. Banyak yang diceritakan ni macam saya kena pula, sebab Brother Lim pun dia bekas agama Kristian dulu. So banyak yang diceritakan macam memang saya rasa macam betul. Dia ceritakan kat kita macam mana nak kenal Tuhan, macam mana nak kenal pencipta. Agama Islam ni tak sama dengan agama-agama lain. Dia cakap agama Islam ni kita pentingkan nak kenal pencipta dengan ciptaan. Sebab apa? Kita tak nak sembah ciptaan, kita nak sembah yang menciptanya tu. So ceritakanlah tentang surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1-4, surah An'am surah ke-6 ayat 108, surah Al-Baqarah surah ke-2 255. Ini semua sifat-sifat Allah. Allah ni Allahus Samad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Ini tidak bergantung dengan apa-apa, malahan kita yang bergantung dengannya. Jadi ceritakan semua ni, saya fikir-fikir balik, Tuhan yang saya temui ni tak macam ni pun. So macam belik lah kan. Kenapa semua orang sembah Tuhan yang salah-salah kan, kalau ini ciri-ciri pencipta apa semua kan. Tapi masih lagi sebab kita masa tu tengah marah kan. Sebab kita ni berkumpulan 10 orang tau. Biasanya kan kita kata apa, bersatu kita teguh, bercerai kita teroboh kan. So kalau macam dia nak kaunseling satu orang, kadang-kadang nak cuci otak tu senang sikit kan. Tapi bila kita 10 orang, kadang-kadang saya macam nak macam kembali kepada Islam pun, lagi 9 orang dia racun kita balik. So kita kembali balik ke idea lama kita. Lepas Brother Lim habis ceramah, dia buat satu benda lagi yang orang lain tak buat. Dia panggil seorang-seorang, dia tanya, apa masalah kamu? Kenapa kamu nak murtad satu persatu lah kan? So bila sampai turn saya asalnya cakap dengan dia, asalnya saya nak cakap dengan dia, tolonglah, saya nak keluar daripada Islam. Tak kisah apa sekalipun nak, saya boleh buat. Macam tu lah kan. Tolong bawa saya keluar Islam. Saya nak buat kembali kepada agama Kristian. Asalnya cakap macam tu. Tapi lepas dengar ceramah dia, acakkan dengan dia, dia tanya apa masalah kamu, apa yang kamu nak. Acakkan dengan dia, saya nak belajar. Kamu boleh ajar tak? Dia cakap, kalau saya nak ajar, kamu kena datang ke tempat saya, ke KL. Saya duduk kat Seremban. So kamu kena datang ke tempat saya KL, baru saya boleh ajar. Sebab tempat ni jauh, saya nak ulang alik susah, dia kata. Saya kata saya tak kisah, saya boleh ulang alik. Masa tu saya tengah berniaga lagi. So lepas habis kaunseling murtad tu, hari tu hari Jumaat sebenarnya. Macam hari ni jugalah, hari tu hari Jumaat. Masa lunch break tu, Brother Lim ajak saya, jom pergi solat Jumaat. Saya yang nak murtad pergi solat Jumaat dengan dia. Tak tahu solat hari tu sah ke tak sah. Kadang-kadang tu lah masalah kecil-kecil macam ni je. Dia macam, kadang-kadang orang tak pergi solat ke, orang macam tak yakin ke apa semua ke, sebab tak ada orang ajak kadang-kadang. Kita ni kalau duduk berjemaah ni, saling ajak-mengajak, asyik menyaksikan kan. So macam tu lah, kadang-kadang kita jumpa kawan yang tak solat sangat apa tu kan, kita ajak dia. Sekali dua kali ajak memang kadang-kadang dia tak nak kan. Tapi kalau kita asyik ajak-ajak dia pun macam, tak apalah,
ikutlah kawan, macam tu. Sebab Zulim ajak saya terus pergi solat Jumaat. Lepas solat Jumaat, lepas 2 hari, pergi ke mahkamah syariah, tarik balik kes. Lepas tarik balik kes, lebih kurang seminggu dua minggu, saya uruskan balik saya punya kedai. Saya arrange timing dengan Brother Lim lah, bila-bila datang belajar. Mula-mula saya pergi ulang-alik dalam seminggu sekali. Lepas tu, lepas satu bulan tu, saya ulang-alik seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Lama kelamaan macam dah mula macam something else pula. Sebab asyik ulang-alik, perniagaan kena jaga juga. So nak mula pertimbangkan, nak berniaga ke nak belajar. Fikir, tak apalah, saya jual perniagaan saya. Full time saya ikut dia, belajar dengan dia. So asalnya saya ulang-alik naik motor lah. Naik motor macam-macam masalah lah, kalau daripada Seremban ke KL ni highway kan. Kadang-kadang motor pancit tengah jalan, habis minyak, lupa nak isi minyak. Kadang-kadang tak ada duit. Sebab duit semua kita kat customer ni, saya punya kedai ni macam hutang habis. Habis bulan baru bayar kadang-kadang. So macam tu pun ada. Kalau kat highway ni, tayar pancit, kalau kat kedai biasa, tempat biasa, tayar pancit RM10 boleh settle. Highway tayar pancit RM50. Minyak yang kita beli RM2.5-3 tu, minyak petrol tu, kalau kat highway RM30-40. Tu beza dia. Sekarang kan kita kena tahan tu lah, hujan lebat, kena tahan juga. Kadang-kadang penat, mengantuk, tidur, atau motor je tidur. Macam-macam masalah. Lebih kurang 8 bulan lah saya belajar dengan Brother Lim. Lebih kurang first 4 bulan tu saya ulang-alik, lepas saya jual perniagaan saya. Lepas tu lagi 4 bulan lebih tu saya memang full time duduk kat dia punya office, belajar dengan dia lah. Saya belajar dengan dia dekat 8 bulan dah. Lepas tu dia mula datang jumpa saya, dia cakap dengan saya, berapa lama you nak belajar je? Berapa lama you nak belajar sahaja? Macam mana you nak tahu apa yang you belajar ni betul ke tak betul? Jom ikut saya berdakwah. So lepas 8 bulan lebih bersama dengan dia, saya pun mula ikut dia. Jelajahlah satu Malaysia, pergi berdakwah, pergi sampaikan, pergi mengajar. Sebab dia kata apa, kadang-kadang apa yang kita belajar ni tak pasti betul tak betulnya. Kita kena test kita punya knowledge ni. Bila kita ceritakan apa yang kita belajar, kita tanya dengan pakar-pakar apa semua tu, kalau ada yang salah ke apa, mereka akan betulkan kita, baru kita tahu apa yang kita belajar betul tak betul. Kadang-kadang bila kita berceritakan dengan orang apa yang kita belajar, orang akan tanya soalan dengan kita. Bila orang tanya soalan tu, kita boleh jawab soalan tu tak? Kalau kita boleh jawab soalan tu, maksudnya kita faham apa yang kita belajar tu. Kalau tidak, kita sendiri pun tak faham. Macam mana kita nak mengajar orang? Kadang-kadang apa yang kita faham, apa yang kita baca ni tak betul. Bila kita ceritakan dengan orang yang lagi alim atau lagi pandai daripada kita, dia akan betulkan kita. So from there kita ada pengalaman. Oh sebenarnya selama ni saya belajar yang ni salah, yang ni yang betul, macam tu. So banyak benda jugalah. Brother Lim ada ajar saya lah step-step belajar tu macam mana. Macam mana nak cari ilmu. Mula-mula kalau ikutkan, kita kena dapatkan buku-buku dulu. Kita kena dapatkan buku-buku yang sepatutnya kita ada. Contohnya macam buku-buku hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud. Ini buku-bukunya. Kita kena dapatkan Quran, memang biasa kita ada. Kita kena ada tafsir-tafsir Quran. Al-Qutubi, Ibnu Qutaibah, tafsir Ibnu Kasir. Ini semua kita kena ada. Lepas tu kita kena ada buku-buku fiqh. Ini semua yang penting, basic-basic orang Islam kita mesti ada. Kita dapatkan buku-buku ni, kita kena baca lah buku ni. Pertama kita baca. Kedua dah baca, kita kena pergi sampaikan ke orang dan kita kena bertanya dengan pakar-pakar semua. Kadang-kadang apa yang kita belajar ni mungkin betul tak betul kan? So kita kena tanya dengan pakar. Bukan satu pakar, dua tiga pakar. Tanya dengan pakar apa yang kita belajar ni betul ke tak betul ke apa semua ni. Lepas tu baru kita amalkan apa yang kita belajar tu. Maksud tu apa yang kita amalkan tu, siapa-siapa pun kalau cakap kita betul pun kita boleh hujah balik dengan dia. Sebab kita dah belajar, kita dah cek, baru kita amalkan. Bukan macam kebanyakan amalan-amalan kita, kadang-kadang kita pun tak tahu dia mendatangnya. Kita main amalkan saja kan. Lepas tu, bila orang persoalkan, kita pula naik marah. Tapi kita sendiri tak tahu apa yang kita amalkan betul tak betul. Macam tu. Setakat ni okey tak? Ada apa-apa soalan tak? Boleh lagi? Ya tuan. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa terpanggil bila buat satu soalan pertanyaan lah pada encik siapa tadi? John. John.
saya dibesarkan di KL, Bangsar. Jadi saya ada seorang jiran Kristian. Kebetulan sama tempat kerja. Jadi lebih kurang dalam 20 tahun yang lepas lah. Jadi kebetulan kematian bapanya, dia jiran dalam dua pintu lah dengan saya di Bangsar lah. Jadi bila meninggal bapanya tu, dia pakaikan dengan apa, dengan kod semua kan, dengan kod, pakai kod semua, dia tak dalam long panggil long keranda, keranda lah, from Muslim keranda lah, long lah. Jadi dah letak kod dengan dia apa, dia pakai wangi-wangian semua. Badrinya datang, dia memang kuat, apalah, kuat agama lah, selalu pergi church, family dia lah. Jadi bila saya tengok, jiran kan nampak, saya tengok padri itu berbisik dengan mayat bapaknya tadi tu. Dia berbisik, jadi saya muskil. Saya tanya kawan saya ni, Francis, apa yang dibisik oleh padri, uskup, padri dia tu kat telinganya. Jadi kawan saya ni, dia cakap, dia kata apa yang dibisikkan, dia kata God Allah itu benar, Messenger Muhammad itu benar. Jadi saya rasa muskil, apakah tersirat dan tersurat maksud padri itu? Itu saja yang ingin saya tanya. Okay, terima kasih. Dia cakap dalam bahasa apa ya? Itu tak tahulah pula. Tapi yang kawan saya kata macam tu, dia kata. Kawan saya tu memang kuat agama. Jadi saya muskil, apa yang bisik dengan mayat tu tadi. Dia kata macam tu, dia kata God Allah itu benar, Messenger Muhammad itu benar. Itu kata yang padri tu, dia kata. Itu, terima kasih. Apa yang Tuan ni sampaikan sebenarnya saya pun first time dengar. Biasanya kalau orang meninggal, memang padri akan bisikkan lah. Padri akan beritahu lah semacam-semacam kata-kata pujukkan lah. Just relax, dosa kamu akan diampunkan dan kamu akan masuk syurga, dia something like that lah. Tapi macam apa yang Tuan kata yang Muhammad tu benar, Allah is benar tu, saya pun tak pernah dengar. Maaf ya Tuan eh. InsyaAllah nanti saya akan cuba tanyakan dengan guru saya akan jawab. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan tambahan ke? Ya Tuan. Macam mana? Tak, saya tak kahwin masa tu. Macam saya cakap tadi, saya masuk Islam masa tu sebab nak kahwin. Tapi tak ada calon. Alhamdulillah, tapi sekarang dah kahwin lah. Okey, kalau tak ada soalan, ada soalan apa lagi ke? Atau saya boleh sambung? Saya nak macam merungkaikan sedikit salah faham kita lah tak ada agama Kristian kalau boleh kan. Antaranya macam selalu kita mendengar macam isu holy water, pernah dengar tak? Holy water, ada padri Kristian 1900 dekat apa, daripada Singapura datang ke Port Dickson, jampi bawa air jampian holy water ni, dia murtadkan orang apa, orang-orang Islam. Minum holy water ni, lidah jadi keras tak boleh mengucap. Apa holy water dibuat daripada kotoran bayi, kotoran perempuan kan, yang setiap bulan tu. Pernah dengar semua ni? Rasanya benda ni betul ke tak betul? Ya? Okay, holy water tu apa? Saya ceritakan asal usul lah ya. Holy water, satu adalah satu benda ataupun kita holy water tu air suci lah, yang hanya digunakan dalam ibadat orang Kristian bermazhab Roman Katolik sahaja. Holy water dibuat setiap hari Sabtu, sehari selepas Good Friday. Good Friday adalah hari di mana kalau ikut kepercayaan orang Kristian, hari Jesus disalibkan. Sehari selepas itu, sehari selepas itu baru dibuat holy water pada hari Sabtu tu. Holy water adalah air pipe yang biasa. Air pipe yang biasa yang akan diisi dalam satu tong yang besar dan kemudian akan dibacakan doa. Tidak ada jampi atau sihir, just baca doa macam kita baca ayat apa, doa ayat Yasin tu kan, macam itulah. Sebab orang Kristian Roman Katolik ini tak percaya dengan sihir. Untuk mereka sihir itu haram. Okey. Dan yang paling penting, biasa kita dengar yang orang-orang Islam minum holy water tak boleh mengucap ni. Masalah yang paling besar, orang Kristian sendiri tak minum holy water. Saya sendiri 20 tahun lebih Kristian Roman Katolik tak pernah minum holy water. Holy water kami hanya gunakan untuk pertama masa pembaptisan, bila bayi baru lahir selepas 1-2 bulan kita baptiskan dia. Kedua, bila nak masuk ke gereja, semacam kita ambil wuduk kan,
dia ada satu dalam satu bekas macam ni, sentuh macam ni, rendamkan jari ni sikit dengan air. Name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Itu saja yang kita buat. Kedua yang itu, ketiga bila kita pindah rumah baru ataupun sebulan sekali ke dua bulan sekali ke, kita akan gunakan untuk merenjis-renjis sekitar rumah ataupun gereja untuk macam bless. Dan biasa kalau kita tengok cerita hantu ke Dracula, memang digunakan untuk halau hantu lah. Itu saja kegunaan holy water. Orang Kristian sendiri tak pernah minum holy water. Sebab tu kadang-kadang orang Kristian pun pelik, kenapa orang Islam sangat susah, apa, sangat-sangat suka nak minum holy water ni. Holy water ni hanya air yang biasa saja. Even bila saya pergi berjumpa dengan padri-padri, kita selalu macam di IDT, tempat Brother Lim ni, dia selalu pergi melawat gereja-gereja. Saya sendiri pun pernah bertanya dengan padri itu kan, apa itu holy water? Dia kata holy water, kita tanya dengan dia, dari mana tanya holy water kan? Dia kata jawatan bekalan air yang hantar. Tu je. Kalau kita kata minum holy water ni tak boleh mengucap, kita seorang sahabat, seorang ustaz, bekas padri. Bekas padri besar, dia punya kerja memang buat holy water setiap tahun. Kalau macam tu dah berapa gallon holy water dia dah minum dah, masih boleh mengucap masuk Islam lagi. Kalau kita percaya holy water tu ada kuasa, kita dah masuk dekat syirik dah. Dan satu lagi masalah kita selalu dengar ialah salib. Kan? Apa itu salib? Terus kita dengar kalau tengok salib, tengok cross ni, akidah goyang lah, masa solat tak boleh khusyuk lah, apa semua kan? Apa tu sebenarnya? Salib. Kalau kita tengok asal-usul salibnya, pada zaman Nabi Isa AS dulu, hukuman mandatory untuk orang yang memberontak ataupun orang-orang jahat, hukuman mandatory, hukuman paling berat masa tu adalah salib. So kebetulan bila Nabi Isa AS ataupun Yesus Kristus dituduh jadi pemberontak, dia disalibkan bersama dua orang pencuri lagi. So untuk mengingati peristiwa dia disalibkan, sebab mengikut kepercayaan orang Kristian, Nabi Isa AS mati disalib untuk menebus dosa manusia. Okey. So untuk mengingati Nabi Isa AS peristiwa tersebut, mereka mula menghormati salib itu. Lama kelamaan mereka sekarang mula menyembah salib itu. Sebab tu mereka suka buat macam ni. Satu, satu, dua, tiga. Salib, salib, salib. Ataupun ni macam ni, bentuk salib. Sebab untuk memperingati Nabi Isa dan cara dia mati. Bayangkan kalau pada masa itu Nabi Isa AS mati digantung. Orang Kristian tak buat macam ni lagi dah. Mereka buat macam ni, pusing dua kali naik. Betul. Kalau dia mati kerusi elektrik macam mana? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kan? So, salib ni tak ada kuasa. Salib ni hanya cara Nabi Isa AS mati. Untuk orang Kristian lah. Okay? Cara Nabi Isa AS, dia matilah, tu saja. So, kalau kita percaya tengok salib tu boleh goyang akilah apa semua tu, kita punya akidah ni bukan macam tisu paper orang kata kan. Kita dah belajar tauhid berapa tahun dah, betul tak? Dah belajar tauhid, dah belajar akidah berapa lama dah. Akidah kita tak semudah itu goyang. Tu saja. Even kalau nak dengar, ni nanti rekod masuk mana? YouTube ke apa ke? Tak boleh cerita banyak. Ada rekod. Ada apa-apa soalan lagi tak pasal apa? Ya tuan. Tak dengar. John the Baptist. Okay, cerita pasal John the Baptist. Amalan dululah, amal dulu John the Baptist dan macam mana datangnya holy water tu lah. Holy water sebenarnya datang macam baru-baru lagi lah, tak lama. Sebab zaman dulu-dulu, pada zaman Nabi Isa memang tak wujud holy water. Cuma pada zaman Nabi Isa, pada zaman Nabi Isa sebelum syariat untuk Nabi Isa diturunkan, cara-cara orang untuk meminta ampun dosa adalah John the Baptist, iaitu Nabi Yahya AS, dia akan memandikan orang ataupun macam menjirus air di dalam sungai Jordan. So orang akan datang, dia akan minta ampun dan Nabi Yahya AS ataupun John the Baptist akan baptiskan dia orang, ampunkan dosa dia orang. Okey, itu asalnya.
yang holy water isu-isu ni semua datang baru-baru lagi selepas lepas perpecahan mazhab-mazhab Kristian ni kan, sangat-sangat baru lagi. Ah, kalau kita tengok macam mana datangnya Tuhan tiga dalam Kristian ni pun satu isu juga. Mula-mula Tuhannya satu. Lebih kurang 300 tahun lebih lepas Nabi Isa diangkat ke langit pada tahun 325 AD. Okey, Anno Domini atau tu 325 tahun Masehi lah kita kata. Kemudian mereka buat satu perbincangan. Perbincangan dan mereka mula bincang. Tuhan ada ke atas. Nabi Isa ni apa status dia? Dia ni nabi ke, orang biasa ke, orang alim ke, anak Tuhan ke, Tuhan ke? Mula bincang. So mereka mula bincang, mereka undi. Undian paling banyak Nabi Isa tu anak Tuhan. So daripada tahun 325 AD Masehi dikonfirmkan Nabi Isa ni anak Tuhan. Lepas tu dah okey. Lebih kurang 75 tahun lebih lepas tu pada tahun 381 Masehi satu lagi confession datang. Tuhan ada ke atas. Nabi Isa dah diangkat ke langit dengan Tuhan. Siapa yang jaga alam ni? So mereka mula buat perbincangan balik dan undi balik. Bila undi balik, mereka dapat satu lagi jawapan, Holy Spirit ataupun Roh Kudus kita panggil. So dapat 381, tahun 381 terjadinya tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Tu datangnya tiga tu. Macam tu. Setakat ni okey. Okey, saya buka lagi soalan. Okey, abang kejap eh. Atau mungkin ada masa-masa lain kan, tak di kalangan yang nak kembali dan yang nak kontak atau kembali kontak sendiri daripada orang lain. Okey, macam ni mungkin yang ni berasaskan daripada soalan yang ramai apa, beratus ribu orang Melayu Islam murtad tu eh. Okey, soalan abang ni tadi, ada tak orang Melayu yang murtad? Betul. Sebenarnya kebanyakan cerita yang kita dengar, yang kita dengar 300 ribu ataupun 100 ribu orang Islam atau orang Melayu murtad ni, sebenarnya khabar angin sahaja. Sebab apa, saya sendiri pun seorang perunding cara akidah di Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Kami memang uruskan kes-kes murtad. Setakat ini, kalau ikut statistik JAKIM, orang yang mohon murtad ikut JAKIM, sebab kalau nak mohon murtad officially kena ikut JAKIM, sebab JAKIM apa, JAKIM lah yang ketua agama kat sini kan, so kena ikut JAKIM. Kalau ikut JAKIM, statistik orang yang mohon murtad setakat ini 1000 lebih sikit je. So yang ratus-ratus ribu tu semuanya khabar angin je. Dan daripada 1000 lebih sikit orang yang mohon murtad ni, lebih kurang 80% adalah orang-orang India, 18% lebih adalah orang-orang Cina, 1-2% je yang Melayu. Kira macam sangat-sangat sikit lah orang Melayu yang murtad tu. Biasa kita dengar beratus ribu orang Islam murtad tu kan, so semua khabar angin. Sebenarnya cerita tu lagi panjang lah. Kalau boleh saya nak brotherling yang ulas, sebab ni ada isu dengan satu lagi apa, salah faham yang orang kita salah faham pasal ada terbitan buku-buku yang memesongkan. Tuan? Soalan pertama tadi, apa itu Roh Kudus lah. Roh Kudus kalau orang Kristian percaya, dia sebenarnya satu malaikat. Kalau ikutkan pandangan kita, sebenarnya ini adalah malaikat Jibril. Tapi diorang macam salah faham yang itu adalah satu roh yang juga Tuhan. Sebab mereka percaya Tuhan tu satu dalam tiga bentuk. Tiga Tuhan tapi satu Tuhan. So antara bentuk Tuhannya adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Roh Kudus. Roh Kudus ni biasanya digambarkan dalam bentuk merpati.
Sebab tu orang-orang Kristian bila ada time-time tu dia akan lepaskan burung merpati untuk memperingati Roh Kudus tu. Sebab tu kita cakap kalau ada biasa kita orang Islam pun kadang-kadang buat juga kot. Masa merdeka kan kita lepaskan burung merpati kan. Benda tu sebenarnya ajaran agama Kristian. Nah, itu satu Roh Kudus boleh ya. Yang kedua tadi Nabi Isa kan. Nabi Isa dibunuh oleh orang Yahudi. So kenapa orang Kristian tidak membenci Yahudi ya? Sebenarnya memang ada konflik yang besar antara orang Kristian dan Yahudi. Orang Yahudi tak suka Kristian dan juga Islam. Orang Kristian tak suka Yahudi dengan Islam. Kita orang Islam, kita cuba sukakan Yahudi dan Kristian lah. Sebab kita nak bawa untuk mereka faham apa itu Islam kan. So memang sebenarnya ada konflik antara tiga-tiga ni. Walaupun tiga-tiga ni macam kita tengok asal yang sama, tapi memang ada konflik yang banyak lah. So orang Kristian, orang Yahudi dulu lah. Orang Yahudi tak percaya dengan Nabi Isa dan juga tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian pula tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua nabi-nabi yang orang Yahudi percaya, orang Kristian pun percaya. Sebab kalau kita tengok Bible, first 5 buku yang dalam Bible tu, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy adalah buku yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Dipanggil Torah. Tetapi masalah orang-orang Yahudi, mereka tak baca Torah tu. Mereka baca tafsiran kepada Torah, iaitu Tanakh. Torah, buku yang kira asal tu, ditafsirkan oleh ulama-ulama mereka dan itu yang dibaca oleh orang-orang Yahudi. Itu yang jadi masalah, mereka boleh pesong-pesong. Orang Kristian pula, dia baca Bible, ada banyak juga kata-kata Tuhan yang banyak juga ayat-ayat tauhid dalam Bible tu. Tapi masalahnya, Bible tu dah banyak rosak pula. Sebab dia bukannya dikumpulkan masa tu. Dia orang macam daripada ingatan penulis, dia kumpul sana, kumpul sini, dia tapi sudah banyak dah hilang dah. So itu yang masalahnya orang Kristian tu terpesong. So memang masalah lah, orang Yahudi memang ada masalah dengan Kristian dan juga Islam. Sama juga seperti Kristian ada masalah dengan apa Islam dan juga Yahudi lah. Ada soalan lagi ke? Ya tuan. Macam mana apa Kristian boleh tersebar kepada bangsa lain eh? Okey, sebenarnya ikut daripada Bible sendirilah, ikut daripada kata-kata Nabi Isa alaihissalam dalam Bible sendiri, I'm only sent to the lost sheep of Israel, kata Nabi Isa. Maksudnya aku hanya dihantar kepada domba-domba yang sesat daripada bangsa Israel sahaja. Dan macam kita tahu, kebanyakan nabi-nabi ataupun semua nabi-nabi yang dihantar kecuali Nabi Muhammad SAW, semua nabi-nabi lain dihantar kepada kaum-kaum satu kaum saja kan, majoriti kan. Sama juga Nabi Isa alaihissalam sebenarnya untuk kaum Israel sajalah. Tetapi apa yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam, dia ada 12 anak murid yang utama. Mereka hanya sebarkan kepada orang-orang Israel saja. Tetapi ada seorang lagi lelaki Yahudi yang bernama Paul. Dia buat ajaran yang sedikit bertentangan dengan apa yang ajar Nabi Isa, tapi dia kata Nabi Isa yang ajar. So apa yang dia bawa ni, dia pergi sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tak nak percaya sebab mereka dengar daripada anak murid yang asal kan. So dia tak boleh nak cari makan. Apa dia buat? Dia mula sebarkan kepada orang-orang bukan Yahudi. So hasil dakwah dia seorang tu lah yang dapat Kristian lebih kurang 2.2 bilion sekarang ni, hasil dakwah dia lah, laki Yahudi yang nama Paul ni lah. Macam contohnya yang kalau kita kata yang dalam Islam ni yang menyebabkan adanya Syiah tu adalah apa? Abdullah bin Ubay kan? Sama juga yang Yahudi, sana pun ada Yahudi juga yang buat hal. Macam tu. Okay, ya tuan. Christmas tu sambutan apa? Ini berkaitan dengan yang ucap Merry Christmas tu ke apa? Oh tak ada eh? Okey. Okey, biasanya ada satu lagu lah. Long time ago in Bethlehem, Mary's born child Jesus Christ was born on Christmas day. So sebenarnya Christmas adalah hari kelahiran Nabi Isa AS. Kira maulid Nabi Isa lah.
itu adalah Christmas. Tetapi bukan satu dunia sambut Christmas sebenarnya. Ada sebahagian Kristian tak kira 25 Disember sebagai Christmas. Mereka sambut pada hari pada hujung bulan Januari ataupun awal bulan Februari. Dan mereka kata Christmas kalau ikut ikut tarikh itu musim sejuk. Nabi Isa tak mungkin lahir pada musim sejuk. So mereka ada tarikh yang lain. Tapi majoriti Kristian sambut Maulid Nabi Isa ataupun Christmas tu pada 25 Disember lah satu dunia. So Christmas Day ni sebenarnya Maulid Nabi Isa ataupun hari lahir Nabi Isa alaihi salam. Itu sajalah. Boleh bang. Okey, ada lagi soalan? Saya buka. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, ada antara Kristian dengan Islam. Maknanya dakwah dia, kita tahu rumah dakwah Kristian dan Islam. Dan cuma saya tanya satu, adakah dakwah Kristian ini menggunakan orang kata menawarkan kewangan? Contoh banyak yang saya dengar, orang yang datang rumah saya itu bangun. Dia kata Islam ini tidak membantu. Bila dia pergi Kristian, dia kata senang-senang. Saya senang kan dia tak bantu. Jadi kita pun faham mana pendawa-pendawa Kristian. Kita tengok contoh di Sarawak, pertama macam ni. Cara orang Kristian kumpul duit ni macam kita juga ada sistem zakat, tapi mereka punya zakat lain sikit. Kita biasanya bayar 2.5% tolak semua setahun sekali, betul tak? Yang lain tu kita kira derma sedekah tu lain lah kan. Tapi untuk orang Kristian, setiap penganut boleh dikatakan dia tak ada written rules lah, tapi boleh katakan macam wajib bagi 10% kepada gereja setiap bulan daripada gaji mereka asal tu. Bukan tolak-tolak. So mereka punya kewangan dah kukuh kat sana dah. Setiap bulan 10% daripada gaji masuk ke gereja. So duit ni yang dia gunakan untuk membesarkan gereja, menguruskan jemaah, untuk uruskan dakwah-dakwah semua tu. Dan satu lagi benda yang orang Kristian buat, biasanya bila mereka tolong satu orang tu, mereka bukan macam bagi tolong bantuan sebulan-bulan ke tak. Mereka akan tolong orang tu sampai dia boleh buat berdiri atas kaki sendiri. Contohnya orang ni boleh berniaga, dia akan tolong dia buka kedai kecil ke gerai kecil ke, dia boleh berniaga, baru dia akan lepaskan dia. Ataupun dia, kalau orang ni macam tak mampu daripada segi kewangan, daripada kereta ke ataupun daripada rumah tak boleh bayar ke apa ke, mereka akan cuba settlekan apa yang boleh sampai dia boleh stabil. Dia dah stabil, dia boleh kerja sendiri, baru dia akan lepaskan mereka. Itu cara orang Kristian. Ya? Yeah? Dia orang bagi pancing lah, dia orang tak bagi ikan lah, senang cerita. Betul lah. Sebenarnya itu sebenarnya apa yang diajaran Islam. Cara kita bagi zakat, sebenarnya kita patut bagi zakat yang sangat banyak. Kita sepatutnya bagi zakat yang sangat banyak kepada orang-orang yang patut terima zakat ni, supaya next time dia datang, dia bayar zakat. Bukan kita bagi zakat sampai apa semua hidup dengan dia. Tapi sebab mungkin ada masalah sikit lah kan. Cuma apa yang orang Kristian amalkan macam tu. So kadang-kadang itu yang diorang boleh tertarik. Sebab dalam Kristian ni kalau nak dibincangkan agama ke ketuhanan ke tak ada apa sangat pun. Apa yang penting, cubalah bagi tanya dengan, kalau lah jumpa dengan siapa-siapa yang Kristian, yang biasa-biasa pun lah, cuba tanya dengan dia, you suka pergi gereja tak? You suka jumpa orang Kristian tak? Kenapa? Ada satu benda kat sana yang kita kurang sebenarnya, orang-orang Islam kita sangat kurang, iaitu perasaan kasih sayang atau kita panggil love. Banyak kes-kes orang-orang, adalah macam beberapa kes yang orang yang murtad yang kita pernah handle, dia cakap apa? Dia suka pergi gereja. Kenapa? Kita cuba terangkan dengan dia lah, sebenarnya Kristian lemah macam ni, ada problem apa semua ni kan. Dia tak nak dengar apa semua tu. Dia cakap apa? Saya pergi masjid
semua tengok muka monyok-monyok. Macam apa orang hutang duit tak bayar. Kalau pergi gereja, dia cakap dia jumpa love. Dia jumpa mana-mana pergi je apa halaman depan je orang greet dia. Hi, how are you? Apa khabar? Orang jaga dia baik-baik. Orang pasti kira macam orang akan kalau dia nak pergi ke sini dia akan bawa dia sana. Dia akan pastikan dia duduk, dia tak keseorangan, ada teman ke apa ke. Asyik like rasa macam ada jemaah. Ada jemaah dan mereka sangat tolong-menolong, faham-fahami macam tu. Tapi kalau kita datang sini macam masjid, kadang-kadang kita tengok kalau tak kenal orang kat sini, kita duduk macam anak yatim kat tepi sana tu. Sini, dia orang tengah buat sesuatu, apa tahu. Sini buat apa tak tahu, kita duduk sini. Lepas habis solat, masa salam-salam tu ada senyum sikit lah kot. Sebelum tu memang tak nampak, semua muka monyok-monyok, semua serius. Tu kadang-kadang yang masalah kita lah. InsyaAllah boleh diperbetulkan lagi sebab sekarang dah makin banyak yang dah okey dah sekarang, alhamdulillah. Cuma perlu betulkan lebih sikit lagi lah. Okey. Lima, okey satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pagi ke siang tu perubahan nan. Ya? Nan. Dia pakai tudung, pakai berlapung. Adakah pakaian itu untuk nan saja atau untuk pakaian yang lain boleh pakai? Okey, itu sebenarnya pakaian nan lah. Kenapa nan pakai macam tu lah kan? Nan ni bukan pada Kristian. Okey, nan ni macam macam mana kita kata? Nan ni macam orang-orang yang sukarelawan yang telah mengabdikan diri mereka untuk berkhidmat untuk Tuhan ataupun berkhidmat untuk Jesus lah. So mereka akan ambil satu sumpah di mana mereka takkan kahwin. Of course takkan ada hubungan dengan lelaki ke apa ke semua, dan mereka akan fully focus untuk beribadah dan jaga apa-apa yang patut dekat gereja ke, tolong orang miskin ke, macam tu. Macam pernah tengok kan Mother Teresa kan? Macam dia tak pernah kahwin. Dia adalah nan jugalah. So, nan tu macam tu. Mereka mengabdikan diri mereka kepada agama. Mereka tak akan kahwin. Dan mereka akan lakukan ibadah, tolong orang miskin, tolong orang tua, pergi sana, pergi sini, macam tu. Pakaian tu mahal untuk mereka lah. Sebenarnya ada juga lelaki yang tak kahwin. Kita panggil brothers. Tapi dah kurang kot. Sebab mereka, brothers-brothers ni biasa duduk kat kawasan-kawasan pendalaman. Kalau lelaki kita ada brothers dan ada padri lah. Padri ke atas, padri dan semua yang ke atas tak boleh kahwin juga lah. Cuma yang perempuan-perempuan ni kita panggil nan ni, mereka tak boleh kahwin. Mereka biasanya yang lebih menyelah lah buat aktiviti-aktiviti semua ni. Okay. Ada soalan apa lagi tak? Kalau ya? Ada. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kalau ada salah dan silap saya minta maaf. InsyaAllah saya ada bawa beberapa buku karangan Brother Lim. Kita boleh nanti saya akan letakkan kat luar sana lah lepas solat Isyak. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.